Lepas mati tak ada kena turut Quran dah. Akhirat sikit lagi tak ada kena turut dah. Dalam arti katanya, tak ada dah hukum me peretoh lepas pada mati. Walaupun kisah ha-ha berkenaan dengan kubur alam akhirat tersebut banyak di dalam Quran. Tapi untuk tiap-tiap orang peribadi masing-masing, dia tak ada peluang dah untuk nak pergi turut, nak pergi ngaji, nak pergi reti, nak pergi pahal Quran lepas ada mati. Sebab tu Quran ni untuk orang hidup. Semasa hidup ni peluang untuk kita ngaji. Cai wela soi masa kita 70 tahun kena wujadi becek. Mana kan saya nak ayat. Maknanya kita kena wujadi bui masa kita untuk kita ngaji, belajar, pahal, reti, amal dengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آيات 55-59 سورة الزمر. Allah Ta'ala firman, saya baca 2-3 kali dah ayat ni. Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut. Maknanya dengan secara serta-merta sedang kamu tidak menyedarinya. Ni adalah perintah dari Allah supaya semua tiap-tiap orang pakat turut Quran. Bila tu? Semasa hidup ni. Lepas mati tak ada kena turut Quran dah. Akhirat sikit lagi tak ada kena turut dah. Dalam arti katanya, tak ada dah hukum me perintah lepas pada mati. Walaupun kisah ha-ha berkenaan dengan kubur alam akhirat tersebut banyak di dalam Quran. Tapi untuk tiap-tiap orang peribadi masing-masing, dia tak ada peluang dah untuk nak pergi turut, nak pergi ngaji, nak pergi reti, nak pergi pahal Quran lepas ada mati. Sebab tu Quran ni untuk orang hidup. Semasa hidup ni peluang untuk kita ngaji. Cai wela soi masa kita 70-70 tahun kena wujadi becek. Mana kan saya nak ayat. Maknanya kita kena jadi bui masa kita untuk kita ngaji, belajar, pahal, reti, amal dengan Quran. Gitu dah ada nak. Sebab apa tu? Bila sapanya azab ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara baghtatan. Baghtatan artinya dengan serta-merta. Dengan kita tak ada nak pergi sedia mau pergi mati. Wa antum la tash'urun, Tuhan kata sedangkan kamu tidak menyedarinya. Boleh jadi bala tu mati, boleh jadi bala tu Tuhan awak turun dengan serta merta gempa bombing ke bukit runtuh aibah besar gatu gani gatu gani dan sebagainya. Sebab apabila orang dia tipu, ditimpa keadaan demikian, Tuhan pun royak.
Tiga ayat turuk-turuk. Antaqul, antaqul, antaqul. Gapo tu antaqul? Iaitunya jiwa. Setiap orang akan berkata. Diperintahkan demikian. Supaya jangan seseorang menyesal berkata. Dengan berkata. Atau tiap-tiap orang dia akan sesal kecek lagu ni lah. Orang sesal akan kecek lagu ni lah. Nanak orang. Sungguh besar sesal dan kecewa aku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Nah, ni tuduh diri sendiri lah. Kata kepada diri sendiri, oh aku bokprong. Cuai artinya bokprong. Toparak nati terhadap Allah. Serta aku telah menjadi dari orang-orang yang sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Nah, ni ayat ni saya baca dah kemarin sebab boleh turun. Iaitunya totok tem-tem kepada orang musyrikin, orang kafir. Semasa duduk di atas dunia, duduk mengejek, duduk menganying kepada agama Islam dan orang-orang Islam. Tengok orang Islam pak jebeh main, apa? Tak maju, fok-fok bodoh. Sebab tu orang-orang kafir hok akatik dengan molek dah sekali lagi. Orang kafir hok pasang akatik. Dengar terhadap orang Islam duduk di dalam ayat ni toto. Hok duk bunuh orang Islam, duk khianat Islam, duk wang pen go tu wang pen ni. Kita yang tak tahu katanya siapa duk berenglang. Peristiwa-peristiwa duk berlaku go tu gani. Lepas tu dia helai, dia tuduh katanya orang Islam duk buat. Padahal orang kafir yang sebenar duduk berenglang, duk buat go tu buat gani. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi apabila mati sesanya orang-orang pasal ini. Yang kedua, au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau berkata lagi. Ni diri tiap-tiap orang tu. Kalaulah kiranya Allah memberi hidayah pertunjuk kepadaku, tentulah aku telah menjadi dari orang-orang yang bertakwa. Ha tu kalau. Kalau Tuhan beri kepada aku hidayah petunjuk jalan Islam, jalan Quran yang sebenar semasa aku hidup, nescaya aku masuk di dalam orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kita kena yon ataupun kena tunjuk ayat ni kepada diri kita sendiri. Walaupun orang yang Allah Taala mai tung dalam ayat ni, iaitu orang-orang musyrikin, orang kafir, tapi kita kena tanya katanya, kalau sekiranya kita pasal ini, kita nak kata lagu mana? Dah sesar ni. Sesar setelah mati. Maka kita pun wipasai ayat-ayat lagu ni. Oh, kalau dia aku jadi lagu ni. Aku maksudnya, hak pasal tak juru. Orang-orang Islam kita hak tak juru. Duk lobe, duk karuk, duk buat dosa, siam malai. Nanti sesar sikit lagi. Eh, kalau dia Tuhan buka hidayah masa aku hidup dulu. Ceraknya aku masuk dalam, duduk dalam kelum orang-orang yang bertakwa. Padahal masa duduk atas dunia, duduk dengar orang ber sehari-sehari, lima kali dengar. Orang duduk mengajar penuh-penuh, kok sejik, kok balasa. Ngajar dalam YouTube, dalam Facebook, royak, gotu, royak gani. Sebab apa aku tak dengar? Atau gitu? Sebab apa aku tak ikuti? Sebab apa aku nak duduk dalam lobby, duduk dalam karuk? Atau gitu? Ni mari sesar di belakang hari. Orang Melayu katanya, bila nasi sudah jadi bubur. Basi dah lah. Dan nasi jadi bubur kan? Artinya, tak boleh makan dah. Kena tahu luk dia, we keitik air makan. Orang tak boleh makan dah. Busuk bangang. Nasi itu saat ni. Kata pula, yang ke 58. Au taqul hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau berkata semasa ia melihat azab. Ini cakap-cakap dah. Lihat azab di akhirat. Dia kata kan, kalaulah kiranya aku dapat kembali ke dunia. Semua orang pakai nak klik ke dunia belakang. Dunia ni harga mahal dah. Kita dah berasa katanya dunia murah. Dunia tak pakai. Memang Nabi pun raya.
Ad-dunya mal'unah. Mal'unun mal'unatun ma fiha. Dunia ni supaya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maknanya tak pakar, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia besar manusia pakat duduk atas dunia. Nabi ada rakyat di dalam hadis lain katanya, kalau sekiranya dunia ni ada harga di sisi Allah Ta'ala, supaya sayap nyamuk. Cuba gambar sayap nyamuk. Kalau harga dunia ni ada, maknanya kalau dunia berharga supaya sayap nyamuk, nasyaya Allah Ta'ala tak beri orang kafir minum air walaupun sikit. Nak ayat katanya di sisi Allah Ta'ala dunia ni tak ada harga. Tapi manusia pakat nak klik ke dunia semula. Sebab apa tu? Sebab dia sakuk dengan umur, dengan masa. Masa dia duduk atas dunia. Nah, nak orang duduk, tak suka belakang umur yang Allah Ta'ala bagi. Lepas ada tu, dia kena mati. Tiap-tiap orang kena mati, kena mati. Mengikut umur yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bawa lepas dah mati, nak klik ke dunia. Itulah. Saya maksud katanya, dunia ni harga maha bagi orang yang sesar belakang hari. Sebab nak klik ke dunia. Masya Allah. Dia katakan, nascaya menjadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Nak buat amal, nak buat baik masa duduk atas dunia. Sebab tu kita mari pasir ayat ni kepada diri kita. Masa kita duduk tengah nyawa lah ni, buatlah kebaikan banyak. Sebab orang hak tu herayat dalam ayat, dia akan sesar sikit lagi di akhirat. Masya Allah. Tuhan pun jawab, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta. Kata-kata yang tersebut ditolak oleh Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan kata kan, bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat pertunjukku. Maknanya qira'ah aku waktu turun dahui. Nabi ada dah. Lepas ada Nabi mati, orang yang terima saka daripada Nabi, iaitunya sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, pakai duk sapa, duk rakyat, duk sebar, hari-hari duk rakyat Islam kepadamu. Ha, gitulah. Tapi, mung nampak tak pada. Melalui Rasul-Rasul, melalui Rasulku, maka engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong, angkuh mengenainya. Maknanya tak padu, lawe. Gitulah maksudnya. Dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar. Ni jawapan ni, jawapan di akhirat. Sebab tu kita ha akhirat ni Tuhan royak katanya esok. Esok. Bukan arti esok hari ni, esok. Tak. Tapi maksud kita dengan akhirat, esok dah. Tak lama dah maksud. Masya Allah. Ni, suruh kita sedia sokmu. Mati tak tentu katanya bila nak mari. Nah, dek segar-segar, orang akan melangkai, makan bamberung kau tu, makan bamberung dia puak, mati. Orang yang sakit lama, dek atas katil, bila lah nak mati, dek tanya diri sendiri, tak mati. Tak mati dalam arti katanya, tak siapa masa. Nah, tengok. Jadi, ni pasal ni, kita orang yang beriman, yakin katanya, mati, Allah Ta'ala tak ada rakyat kepada siapa-siapa nak mati. Mari ayat yang ke ni puluh. Saya tak baca lagi saat ni dah. So ayat wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin lil mutakabbirin. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Ni sebagai akhir seguguh ayat ni Allah Ta'ala pun raya. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Siapa tu orang-orang kafir ni? Orang kafir, orang munafik, orang yang banyak buat dosa, orang yang tak tahulah nak sebut,
Tak. Dia pasal yang dalam Quran tu hari raya ni, saya bila-bila duk baca Quran saya tulis. Lebih kurang dah dalam 10 golongan manusia. Hak pasal jahat-jahat, karut-karut. Yang pertama, al-kafirin. Orang kafir. Al-munafiqin. Orang munafik. Al-musyrikin. Puak-puak syirik. Al-mujrimin. Puak-puak hak duk buat dosa besar, acayakon. Al-mufsidin. Orang yang buat kerusakan di atas muka bumi. Ini sebut sekadar tu. Tapi saya duk tengok. Oh, ya. Nak. Bukan 5 saja tak. Saya tulis sampai 10. Gambar katanya. Orang-orang yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran pasang puak ganah. Tu bukan 10 tak. Hak saya bila. Tapi siapa bila, siapa 20, 30. Habis lagi. Banyaknya orang yang buat kejahatan semasa dunia, bila sampai di akhirat sikit lagi, apa? Orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menyatakan ke apa? Kesedihan itu, muka mereka hitam legam. Ni ceh lalu dah. Muka hitam cuma walaupun duduk atas dunia nampak putihnya, orang pakat kening belakang. Saya misal mudah-mudah supaya darah. Siapa kata? Tengok raya tak kena kau darah. Jatuh kena kau tino, tino kena kau jatuh. Bukan? Orang jatuh tengok, kena kau naik. Orang tino tengok ni, kena kau praik. Sebab apa? Dua-dua orang tu, dia comel kedua. Lepas tu pandai buat lakon dia sedang. Tapi akhirat sikit lagi, Masya Allah, hitamnya muka puak-puak dia. Cuma... Sebab apa? Sebab dia mati duduk dalam kafe. Kalau duduk bosan, kita orang Islam. Ha, ni kena bosan situ. Bila Allah Ta'ala royak, pak, hal ke kafe. Eh, tak kena atas aku ni. Ha. Ayat ni tak kena atas aku ni. Kena atas orang kafe. Kita kena pasal. Kalau sekiranya kita jadi lagu tu retik, macam mana keadaan kita? Muka ni, arti katanya, seluruh tubuh badan dia, hitam cuma, bukan katanya muka hitam cuma, tubuh putih, tak. Tapi sebalik pada tu, orang Islam yang selalu ambil ismail, selalu sujud, selalu baca Quran, selalu zikir kepada Allah, hati bersih. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka ni, cahaya orang-orang Islam ni, cerah, supaya spotlight dah. Supaya tubuh ada pelita duduk dalam diri dia, seluruh cerah. Depan belakang serta dengan doa pula yaquluna rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami sempurnakanlah cahaya nur kami ni, waghfir lana dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Ha, ni nak ayat katanya orang beriman dia mengaku katanya dia ada dosa, alhamdulillah. Tapi orang-orang kafir hitam gel tubuh badan cuma sebab Allah Ta'ala sediakan mereka untuk menjadi ahli niaka wal'iyazubillah. Bukankah telah diketahui bahawa dalam niaka jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takabur? Ha, termasuknya hak saya tak bila saat ini tak? Ha, ini yang kena, iaitu al-mutakabbiri, puak-puak takabur. Sombong angkuh dengan Quran. Kita yakin katanya tak ada orang Islam kita hak beci kepada Quran. Walaupun dia bodoh, dia tak ngaji sekalipun, tapi tak ada dia telatah katanya, ah, aku beci kau Quran. Aku nak jijak Quran. Tak ada. Hak tak sing ngaji tu suku. Ha, tak sing ngaji. Kalau dia tanya dia, eh, kenapa dia mau tak ngaji Quran? Malah kau eh. Itu suku. Malah dia tu. Pasal bukan dia patisik tak, tapi dia malah. Dia tak si, tak si reti, tak si, maknanya masa dia nak guna kot lain, tak si ngaji Quran, tak si reti Quran. Tapi dia tak ada engkar ke apa. Tak apa lagi dia panggil, boleh duduk. Sekadar boleh duduk diri dia, bawa diri dia. Tapi tu pun tak kena habis cakap. Hidup dia tak pada kepada Quran. Akhir sekali, iaitunya, وَيُنَجِّلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ. Dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat.
dengan mereka memperolehi kemenangan besar, iaitu keredaan Allah. Dapat ke apa tu? Bukan dapat syurga saja dak, tapi dapat redha. Allah Taala firman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Bila duduk di dalam syurga dah, Allah Taala perakat kepada semua ahli syurga, "Aku redha mung, hei hamba-hamba aku semua. Mung duduklah dalam syurga mengikut sesuka hati kamu." Ni Allah Taala wayak suara Allah kita akan boleh dengar sendiri pada hari itu. Yang Allah firman kepada ahli syurga, "Fala ashatu abada." Aku tidak akan marah kepadamu sama sekali. Sebab tu saya akhiri dengan satu doa. Allah Taala firman, itu doa yang kita kena baca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Okay. Wahai Allah, aku minta mohon daripadamu ridhaka, iaitu nya redha engkau, wal jannah dan syurga. Wa a'udzu bika, dan aku minta berlindung daripadamu min sakhatika, daripada kemurkaan, kemarahan, wan nar, dan minta jauh daripada neraka. Sebab apa? Bila kita minta redha, mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk dan tidak akan berduka cita. Alhamdulillah. Nah, kita jadi sesar masa duduk atas dunia, jangan kita duka cita dan sesar lepas pada kita mati. Siapakah kita boleh duduk di dalam syurga? Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.